gue sudah ada di Soto Kudus Mbak Lin. Jadi gue akan makan siang dulu di sini. Nah, infonya sih katanya sih Soto Kudus yang di sini sih enak ya guys. Tapi ya kita coba aja dulu. Nah guys, pesanan gue sudah datang. Di sini sih dia cukup cepat sih ya guys untuk penyajiannya ya. Dan porsinya itu juga kecil banget guys. Nih. Tuh, porsinya tuh dia hanya satu mangkok kecil gini doang guys. Nah, isinya ya kayak kurang lebih seperti soto-soto biasa sih, ada toge, daging, bawang. Oh, dan nasinya ini juga udah ada di dalamnya guys. Tuh. Kita cobain ya. Mantap guys. Untuk sotonya sih enak sih guys. Guys, sekarang gue lagi ada di kota tua yang di Semarang. Jadi ini tuh kurang lebihnya mirip dengan kota tua yang ada di Jakarta. Kita coba explore ya. Kita lihat.
Oke, guys, sekarang gue sudah ada di hotel lagi. Tadi gue habis explore beberapa tempat yang ada di kota lama di Semarang. Sebenarnya sih lebih mirip kayak kota tua yang di Jakarta sih, guys. Bentukan rumahnya juga mirip dengan bentuk rumah-rumah yang zaman dulu pada saat penjajahan Belanda dulu. Mirip sih kayak yang di kota tua. Ini malam terakhir gue di Semarang. Besok gue akan flight kembali ke Jakarta. So, gue mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah ngikutin perjalanan gue dari hari pertama kemarin sampai dengan hari kedua ini. Ikuti terus untuk video traveling gue yang lain, dan jangan lupa untuk di subscribe channel gue supaya channel gue bisa semakin berkembang lagi. Oke, itu aja. Terima kasih dan see you on my next videos.